Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan PDIP membuka kemungkinan kerjasama politik dengan partai yang sudah mencalonkan Anies Baswedan sebagai Bacagub Jakarta. Namun lagi-lagi Hasto menyatakan memprioritaskan kadernya sendiri. Ya, nama Pak Anies kan juga banyak disuarakan di situ. Hanya partai kan juga harus melihat secara komprehensif. Mbak Puan sendiri menyatakan Pak Anies ini menarik. Nah, sehingga dari pernyataan Mbak Puan, kami terus lakukan, kami kembangkan untuk mendengarkan komitmen akar rumput dan bagaimana suara dari kebinekaan kita harus betul-betul diperhatikan. Pak, kemarin ini PDIP akan bergabung berkoalisi dengan PKS atau gimana Pak? Jadi kerjasama partai politik memang terjadi pergeseran pasca pemilu presiden.